Ini lampu satu, ini lampu satu ya. Coba satu, tiga, dua, satu. Nyala. Dua, tiga, dua, satu. Nyala. Yang ketiga, tiga, dua, satu. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Hardi Kreasi Channel. Channelnya tutorial dan ide kreatif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi informasi tentang kelistrikan ya. Jadi untuk tutorial bagi para pemula. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan informasi yaitu bagaimana caranya memasang saklar seri 3 atau saklar triple ya, saklar triple dan 3 buah lampu. Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Saklarnya ya, saklar triple dan fitting lampu ya, 3 buah. Kemudian ini adalah untian kabel untuk menghubungkan apa ini saklar dan input ya. Jadi menghubungkan saklar dengan sambungan ke input dan ke lampu. Nah, di sini adalah sumber ya, ini sumber dari PLN ini, sementara MCB-nya di off kan ya, jadi ini belum ada strumnya. Kemudian ini untuk ketiga kabel ini ya, ini warnanya beda-beda ya. Nah, untuk pemasangan di fitting ini ya, ini bagian yang putih yang bening-bening ini kita hubungkan dengan bagian ulirnya ya, jadi bagian istilah bagian netral ya, kan bagian yang ini ungu, hijau dan merah ini dihubungkan dengan bagian innernya ya, atau bagian bagian yang strobnya ya. Oke, jadi pemasangan fitting sudah sesuai dengan standar ya, jadi sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk kabel ini penghubung dari saklar ke nanti sambungan, ini sudah saya tandai karena kabelnya ini bermacam-macam ya, jadi sudah saya tandai. Ini untuk hitam itu adalah kabel yang nanti ke sumber ya, ke sumber fasanya. Kemudian yang ini saya tanda ya, ini tanda putih 1 di 23, ini adalah untuk ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Demikian juga dengan yang di bawah ini ya, sudah saya tadi supaya tidak keliru ya. Kemudian untuk urutan lampunya nanti yang lampu 1 ini ya, ini lampu 1, yang kedua ini lampu 2 ya, dari lampu 3 ya, jadi lampu 1, lampu 2, lampu 3. Kemudian untuk saklarnya, ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Oke, itu penjelasan awalnya. Sekarang bagaimana cara pemasangannya? Oke, kita ikuti ya. Yang pertama adalah kita pasang dulu bagian saklarnya ya. Saklarnya. Jadi ini ada ada 4 kabel ya. Ini untuk fasanya ini untuk lampu 1 ke lampu 2 ke lampu yang ke 3. Oke. Kita pasang dulu di saklarnya. Oke, ini adalah bentuk dari saklar triple ya. Nah, untuk yang bagian fasenya nanti kita jumper ya. Ini sudah saya siapkan kawat untuk jumpernya ya. Ini kita pasang dulu. Oke, ini yang kencang-kencang dulu ya. Bagian yang ya, ini sebenarnya yang sebelah sini ini lebih mudah untuk pemasangan kabelnya ya. Sebenarnya yang ini juga bisa, yang depan juga bisa ya.
tapi nanti kesulitan untuk pemasangan kabelnya. Nah, kita pasang dulu kabelnya yang ke fasa ya. Nah, ini saya kita pasang dulu. Nah, ini baru saya kita kencangkan. Oke, dan ini lampu satu tadi ya, tadi ini lampu satu, dua, tiga, jadi ini kemudian yang satu yang sini, ya, tiganya sini. Macam mulai dari tiga dulu. Oke, oke, untuk sekarang sudah selesai ya. Ini jadi untuk apa namanya fasa ya, fasanya. Dan ini lampu cakar tiga, cakar kedua, cakar ke satu. Kita ini saya ikat biar tidak terlalu panjang. Sebenarnya memang panjang ya, dari cakar ke penyambungan. Nah, berikutnya yang kita pasang duluan kabelnya, yang mana? Ya, kita pasang dulu ya. Kita jadikan satu kabel netralnya. Netralnya adalah yang bening ya. Bening, kita jadikan satu dengan nah, kita buat dengan sumber nanti ya. Ini kita jadikan satu ya, yang bening itu untuk netralnya. Netral, kemudian jadi satu dengan sumber ya, sumber yang netral yang ini yang penting adalah cara penyambungannya aja. Jadi nanti kabelnya bisa menggunakan kabel NGA atau kabel NGM. Oke, ini sudah netralnya sudah ya. Ini untuk fasanya lampu 3, lampu 2, lampu 1. Nah, sekarang ini yang input ya dari fasa nanti ke sini ya. Kita sambung ya. Ini bang fasanya. Kita sambung ke fasa. Ke fasa ini ya. Ya. Fasa ke sini. Oke, sudah. Berikutnya sekarang yang ke lampu ya. Ini lampu satu, lampu satu berarti kita dekat-dekat. Nah, satu berarti yang ungu. Ini satu. Ya. Kemudian yang kedua yang bening ya, bening untuk yang dua. Ini. Ya,
kemudian yang ketiga yang ga. Oke, jadi ini penyebutannya ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Ini fasa ke kabel hitam ya. Kemudian netralnya ke netralnya ketiga lampu, kemudian yang ini sangkar satu ke lampu satu, dua ke lampu dua, kabel tiga ke lampu yang ketiga. Oke, ini penyambungannya. Mudah-mudahan jelas. Sekarang kita solasi dulu ya. Oke, sudah kita solasi ya. Yang penting ini tidak berhubungan ya. Nanti dalam prosesnya harus disolasi yang bagus ya. Ini hanya untuk tutorial saja ya. Yang penting cara penyambungannya ya. Oke, sekarang kita coba pasang lampunya. Oke, kita hubungkan ke sumber ya. Oke, ini sumber sudah kita hidupkan ya, dari MCB. Ya, kita coba sekarang ya. Ini lampu satu, ini lampu satu ya. Coba satu, tiga, dua, satu, nyala. Dua, tiga, dua, satu, nyala. Yang ketiga, tiga, dua, satu. Nyala, bagaimana semua? Nyala semua ya. Oke, jadi rangkaian sudah berhasil ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.